202 people from 22 different nationalities were killed as a result of the bombings. Their names are etched on the monument behind me. We serve as a reminder of what remains as Indonesia's deadliest terrorist attack. Karena itu malam minggu ya waktu itu, memang macet kan di sana. Di trotoar itu banyak tamu di sana ya. Waktu itu kita ngelihat ada ledakan tuh di pedis. Pada saat ledakan di pedis itu gelap. Nah, orang-orang di trotoar itu tepuk tangan. Dipikir ada acara kali di pedis, tapi lampu tiba-tiba gelap. Ya hitungan berapa detik ledakan kedua. Nah, itu antara sadar dan tidak saya waktu ledakan kedua itu. Tapi saya merasakan saat mobil keangkat itu masih terasa, saya masih bisa merasakan keangkat mobilnya. Jadi sepertinya blastnya bom tuh ngantem di bawah mobil. Saya duduk sebelah kiri, makanya nih bagian kiri saya parah. Nah, di trotoar itu udah api dari mana-mana. Kita sudah dikepung api dari depan, belakang, dari sebelah. Jadi saya betul-betul berada di tengah api. Nah, itu langsung udah, tak tahu udah panik dah. Tak tahu saya dari bawah ya runtuhan itu. Ya karena di belakang saya ini di belakang saya ini DJ, kaca penuh kaca, kan full kaca nih DJ ini. Nah, ini namanya udah kan hancur dah gitu. Nah, saya tempat tertimbun, nggak terasa udah tertimbun. Sadar saya nyari, kan udah gelap tuh, lampu mati. Udah, gimana caranya udah bangun, sudah tuh ada teman manggil namanya, waktu itu namanya Agus kan. Mas Abang, ke belakang, lari ke belakang gitu. Udah lari ke belakang kan, namanya kita nggak peduli, kita kan memang pakai sepatu ya, tapi pecahan kaca digital kan berantakan gitu. Ya kita injak aja lari ke belakang. Saya ke Jalan Legian itu, ke Jalan Legian depan Sariklap. Lihat mayat yang terbakar itu. Di depan Sariklap kan, di depan banyak orang tuh, kebakar kayak itu dah. Orang kebakar kayak apa situ dah, kebakar. Saya pernah kos di Gang Wopes ya. Sampai di sana saya masuk tuh, tuan rumah saya tuh enggak langsung nanya saya gimana saya dipeluk. Dia langsung nangis. Lihat saya datang itu. Dikira saya udah mati gitu. Jadi kok itu tuh jadi tadi apa ya? Kalau kita aja, kita kalau merasa yakin kita masih dilindungi ya Allah, kita bersyukur kita masih selamat itu. Karena teman saya 12 meninggal. Itu yang meninggal ya luka-luka parah banyak, cacat banyak. Jadi saya orang keringan yang masih kita bisa sehat lah sampai sekarang alhamdulillah. Malam itu UGD itu udah kayak pasar. Ada yang bawa tangannya saja. Ini Pak Dokter tangannya, waduh bawa ke kamar mayat lah. Ada yang bawa tas kresek itu. Ini apa ini? Ini kepalanya gitu. Jadi gimana ngerinya gitu. Setelah ketahuan, setelah kita ikutin tes DNA, terus ada pemberitahuan dari rumah sakit kalau suami itu sudah sesuai dengan DNA kami, baru kami diizinkan menengok mayatnya dulu. Nah, sampai di sana, aku tuh ngelihat pemandangan yang aneh banget, tau gak? Gak sewajar-wajarnya ngelihat yang pertama kali aku lihat. Orang tak bernyawa seperti itu. Suamiku tuh kan orangnya tenggerin kayak sampean loh. Tapi aku ketemu beliau tuh di dalam kantong itu. Posisi tubuhnya tuh udah meringkuk kayak anjing gitu loh. Jeng tidur tau gak? Seperti itu. Aku gak bisa ngeliatnya itu suami apa siapa gitu. Setelah aku cek semua badannya, itu benar suamiku. Benar suamiku ya Tuhan. Aku gak bisa ngomong apa. Aku gak bisa ngomong apa dengan melihat pemandangan itu. Aku cuma bisa nangis ya. Sakit sekali di sini. Aduh ya Tuhan.